Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel aku, Khairul Nizam Hosnas, Ilmu, Seni dan Kongsi. Baik kawan-kawan, terima kasih kepada semua para subscriber, kepada semua yang sudi menonton video-video aku yang sebelum ni. Dan kali ini serba ringkas, aku nak tunjukkan korang DIY ataupun do it yourself, buat sendiri pemasangan handle, pemasangan handle kulit, pemasangan kulit, dua jenis kulit kat handle busur kita. Bow yang akan aku gunakan ini adalah Bow Satria daripada Nurul Malik Johor. So saya nak tukar dia punya handle ni, tengok keadaan dia dah tak apa cantik. Biasalah, ini hanya grip biasa ni. Jadi saya nak tukar bahagian handle ni menggunakan dua jenis kulit, iaitu kulit biasa ataupun kulit lembu lah, dan juga kulit pari. So, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk kita pasang kita punya handle kulit dekat bow kita ataupun dekat busur kita? Pertama, semestinya kau kena kulit. Kita perlukan gunting, kita perlukan pisau, okay? Kita perlukan pembaris, dan yang paling penting kita perlukan tali lah. Tali ni tali biasa, tali tangsi yang buat rumah tu je. Dan antara beberapa sampingan bahan yang kena ada juga adalah kabel tie. Kabel tie nanti aku tunjukkan korang apakah sebabnya kena ada kabel tie. Okay, selain daripada itu kena ada gam. Gam kasut pun cukup. Satu benda yang aku guna hari ni, biasanya orang bila nak sebut pasal kulit ni kena ada banyak-banyak tool kan, macam-macam tool. Tapi kali ni aku guna sesimple tool yang ada kat rumah. Aku guna drill mata halus. Mata halus ni, supaya kita boleh buat lubang. Try. Contoh ni. Nampak tak contoh? Contoh aku pakai drill tadi. Tu, ni. Ni contoh ni. Okay semua, langkah pertama. Yang penting langkah pertama, kita kena buka dululah kita punya pemegang yang lama ni, handle yang lama ni. And okay, selesai dah buka. Macam lah rupa dia. Takpelah, getah-getah ni takpe. Ni pun membantu getah-getah ni nanti untuk kita letak, senang nak letak kita punya kulit ya. Perkara yang kedua, step yang kedua, kita kena tahu kat mana kita nak letak kita punya apa dia panggil, kita punya kulit pari ni lah. Kita kena letak kedudukan dia selari macam ni lah. So lebih kurang macam ni lah. Ni bergantung pada keselesaan masing-masing. Kita ambil marker, lepas tu kita tandakan. So, okay, ada tanda sikit lah. Nampak? Tu, nampak? Nampak tak? Nampak? Tak nampak. Sudah, fikirlah sendiri. Okay, kawan-kawan. Step yang kedua, kita akan buat peletakan kita punya bahagian kulit pari tadi mengikut kesesuaian tangan kita. So, kalau macam saya grip macam ni. Okay, nampak saya grip macam ni. Jadi, saya nak aero saya dekat sini. Jadi, saya akan letakkan kulit pari ni lebih kurang tengah-tengah lah. So, kita boleh adjust ke atas pun ataupun bawah. Okay, saya menggunakan kabel tap tadi. Kabel tap ni adalah bertujuan untuk kita letakkan dulu peletakan kita punya kulit pari tu. Supaya senang lah sikit kita nak handle. Seterusnya, kita akan ukur bahagian kulit ni mengikut lebar grip dia. Lebar grip dia, saya dah tandakan tadi lebar grip dia. Terus pun saya dah potong sebelah sikit. Ni kira besar ni lah. So saya akan so kita potong. Gariskan dulu dan kita potong. Potong guna ni cutter, pisau yang tajam atau dan juga pembaris besi, supaya senang kita nak dapatkan satu garisan yang lurus ataupun potongan yang lurus. Okay, potongan ni potong sikit-sikit. Jangan terus panjang, jangan terus dalam untuk mengelakkan dia punya apa, makan dia tu tak berapa cantik. So kita potong sikit-sikit. So kita try dulu, kita acukan dia, tengok macam mana, sama ada proportion dengan atau tidak. Yang ini pun kita menggunakan kabel tie, okay, supaya kita tahu kedudukan dia. So jangan terus, kata orang tu terus gam, nanti tak cantik kan. So kita ambil kabel tie. So kita gripkan dulu supaya kita tahu peletakan dia, supaya kita senang nak adjust. Kalau awal kita dah terus gam kan, dah tak cantik kan. Untuk kita nak bentukkan ataupun kita nak lukis ni, saya sarankan kita rapatkan dulu. Nanti senang bila kita dah dapat dia punya bentuk yang tepat.
Nanti baru kita trim sikit bawa nak dapatkan jarak antara apa, antara dua je ni kita nak dapatkan jarak supaya bila kita jahit nanti dia dapat dapat ngam eh. So kita buat je rapat-rapat dulu. Okey. Kena nampak tak? Dah ada lengkungan dia sikit. Sebab banyak bentuk siah dia macam ni, jadi saya kena buat shape dia melengkung sikit lah macam tu kan. So yang ini kita potong dulu. Kita potong dua dulu supaya nanti kita nak maintainkan juga sebelah satu lagi. Okey. Okey. So kita sesuaikan je, kita patahkan balik macam ni. Eh. So kita patahkan balik dan kita lukis sebelah dia. Okey, diingatkan biar lebih eh. Biar lebih dulu. Jangan kita dah potong terlalu rapat. So kita biar lebihkan. Jadi senang kita nak adjust. Okey, so bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Ini pula saiz ini saiz satu tapak tangan saya sebab saya akan grip ni kan. So ikutlah macam mana. Right. Okey. So kita dah dapat sikit dah bentuk dia lebih kurang macam ni. So maksudnya sekarang ni kita kena trim sikit-sikit supaya kita nak dapatkan gap dia tu. Dia ada gap dia sebab nanti bila kita jahit gap tu akan rapat lah bila kita lidkan benang bahagian depan ni kan. Okay, seterusnya kita gamkan terlebih dahulu kita punya kulit pari ni. Kita dah dapat position dia kan, so kita gamkan dia. Okay, so sekarang kita akan gamkan dulu kita punya kulit pari. So kita ketatkan dia. So kita dah macam ni, kita biarkan saja. Dan sebab kita nak pasangkan bahagian seterusnya. Baik, selesai kita buat template dia. So sekarang ni kita nak tebuk lubang dia menggunakan mata drill. So untuk memudahkan kita tebuk lubang, so kita kapitkan dua macam ni. Tapi sebelum tu kita akan tandakan dulu lubang-lubang yang kita nak buat. Ni agak-agak je lah lubang ni. Sebab kita tak pakai tool. Macam ni lah aku tandakan pakai marker. Agak-agak sudah. So kita ambil clip, kita kepitkan dua macam ni supaya dia sama. Lepas tu kita clip kan. So kita just tebuk saja lubang gunakan ni lah. Okay. Okay, selesai. Kita buat lubang. Dah ada lubang itu. Jadi adalah lubang gap-gap dia sikit kan. So, kita ambil lah tali. Tali ataupun benang ni. Untuk kita jahit. Jahit dia eh. Potong panjang sikit lah. Sebab kalau boleh kita nak doublekan dia. Supaya dia nampak cantik bila double eh. Okay. Cara nak mudah. Untuk kita... apa kata orang tu, kita masukkan, saya nak mudah untuk kita jahit eh. Ni saya punya cara lah. Okay. Kita lilitkan dulu. Lilitkan dulu macam tali kasut. And then baru kita sawungkan dan kita akan tarik. Saya guna ni lah. Ada something tu lah. Tak tahu macam jarum ni sikit. Untuk kita tolak kita punya ni masuk ke dalam lubang tadi. Selesai. Macam ni lah rupa dia, kita dah lilit-lilit ni. Pandai-pandai lah korang macam ni lilit supaya dia nampak lebih kurang clear macam ni lah. So sekarang ni kita akan masukkan semula dalam kita punya handle. Dan tinggal kita nak ketatkan je. So ni pun korang pandai-pandai lah. Adjust tengah-tengah sikit. Kan? So nanti baru kita kemaskan dia. Dia macam tali kasut je. Ikat.
kita dah ketatkan. Jadi inilah hasil dia. Boleh lah kan, DIY memang macam ni lah. So ujung ni kita matikan je, ikat macam biasa dulu. Kita rasa seketat kan. Nanti lama-lama dia akan ikut bentuk tangan balik juga. Dan ujung ni kita bakar . Okay, selesai. Yang tadi cable tie pun aku dah buka dah. Sudah clear, dah melekat dengan baik kan? Cumanya satu lagi perkara terakhir yang aku nak pesan. Oleh kerana kulit pari ni agak kasar permukaan dia, jadi sebagai penamat dia, kita perlu kikir sikit supaya dia tak makan kita punya shaft nanti. Okay semua, maka selesai dah kita gosok kiri dan kanan. Mana tahu kita nak guna kiri dan kanan side supaya gosoklah sikit, ratakan sikit. Pakai kalau nak lebih licin, gosoklah ke tanpa pasir. Tapi ni kira dah okey lah. Kita punya permukaan tu dah kira rata. Okay, tu dia. Baik semua, selesai kita punya DIY handle kulit kita. Kulit lembu dan juga kulit pari. So alhamdulillah ni hasil dia. Boleh lah kan, nak kata cantik tu tidak lah. Tapi bolehlah kita nak guna dan gegaman kita lebih selesa. Dan nanti kita dah ada satu ruangan untuk kita punya guide kat sini. So itulah dia sedikit sebanyak DIY pemasangan kulit pada handle busur. Yang so aku harap korang boleh cubalah dengan baik. Kalau kata ada apa-apa masalah, boleh je tanya dekat ruangan bawah. Sebab aku pun masih dalam tempoh pembelajaran. Cuba-cuba sendiri je kan. Jadi janji sebab kita pegang sedap lah. Tu dah pegang sedap lah. Kan? So selesa lah pegang. Sebab aku memang suka yang bahagian kasar ni dekat luar sikit. So kita boleh grip. Sebab kadang yang licin tu senang lah kalau kita tangan kita jauh peluh. So yang ni dia lebih mudah kita grip lah. Baik, okay, sekian itu dia. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton secara panjang video ni. Di pengakhirannya, terima kasih aku ucapkan sekali lagi kepada semua yang sudi menonton video kepada kali ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi tonton video-video aku. InsyaAllah aku akan terus menerus dengan konten panahan tradisional supaya benda ni lebih ramai orang tahu. Okay guys, sebelum mengakhiri video ni, seperti mana yang korang tahu, yang penting share, like and comment. Dan perkara yang terakhir, please subscribe channel aku supaya lebih ramai lagi dapat manfaat tentang apa yang aku nak sampaikan kepada korang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.